Menu favourite hari raya. Juadah kegemaran saya. Juadah wajib saya. Juadah yang harus ada. Lodeh lah. Lodeh soto Johor. Simpit. Rendang. Sepak palas yang tiga segi tu kan. Mesti ada laksa Johor. Rumah Pak Nazir akan sentiasa raya ada laksa Johor. Saya tak makan kacang. Tidak lagi jerawat untuk muka saya. Dia makan kacang, keluar kacang kat muka. Simpit tau. Saya tak suka sangat kacang ketupat tu sebab dia macam keras kan. Simpit lembut. Kita nak cari laksa Johor juga. Rendang. Lodeh, ada kuah kacang, lontong dengan ketupat palas, terutama sekali kicap lah. Rendang ayam ada, rendang daging ada. Dia tak kisah, tak heran lah rendang ke, ketupat ke, tak heran. Lemang yang panjang tu. Oh, tu favourite, lemang. Yang tu nombor satu, lemang is number one. Kuah kacang dan rendang daging, tambah tiga-tiga memang terbaik lah. Onjo, kalau orang Kelantan, bodoh. Tapi Onjo, kicap pun ada. Apa-apa pun kicap. Tapi my favourite would be combination of ayam merah dengan lodeh. Oh my god. Itu pun feeling juga bila berada kat KL tak ada laksa Johor. Hala, Dina Nazir ni. Saya Nabil Mahir dari H-Life. Hai, saya Ani Zalika. Hai, saya Ali Farhan daripada H-Life. Hai, bersama saya Ira Muhammad Amin. Dan saya nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batik. Minta maaf semua orang kosong-kosong. Saya harap kita kosong-kosong lah. Tak lupa ni kosong-kosong eh. Kosong-kosong.